Orangnya yang paling cantik. Ya. Yang dan tempatnya ramai banget ini. Alhamdulillah rezeki anak dari soleh. Dari tadi kita sudah antri. Tapi belum jadi. Ini daun singkong. Nah, ini paku. Oh, ini daun saya paku. Bukan daun singkong. Gulai paku. Bukan singkong. Bukan. Beda lagi kan. Kalau di sini enggak ada sayur singkong. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Hello guys, welcome back to my channel guys. Kali ini gue lagi di Jambi. Sekarang gue baru sampai dari Jakarta ke Jambi, lagi main-main di sini. Direkomendasi sama teman-teman di sini dan saya akan muter-muter dan saya nge-vlog di daerah Jambi. Ini ke Jambi ini udah yang kedua kali. Yang pertama saya udah pernah datang tahun baru, saya udah lupa sebelum corona ada. Dan kali ini saya diminta lagi untuk main-main ke sini. Dan saya akan nge-vlog, saya akan jalan-jalan di Jambi ini. Ada tempat-tempat makan yang pernah direkomendasi dan pernah saya makan juga. Nanti saya akan ke tempat itu dan terlebihnya saya akan ke Sungai Batanghari, sungai yang terkenal di Jambi ini. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan sebanyak-banyaknya. Apabila ada iklan di channel ini, jangan di skip, nonton sampai selesai. Tetap mendukung channel ini dan ikutin saya juga di Instagram, ada di kolom deskripsi. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Ini khas Padang, rebung. Ini? Iya. Terus ini? Ini Jambi, gulai kuning. Gulai kuning? Iya. Ini? Ini pepes. Isi dalamnya ikan tuh, Pak. Ini jalan sama orang yang asli sini kan. Ini daun singkong. Nah, ini paku. Oh, ini daun saya paku. Bukan singkong. Gulai paku. Bukan singkong? Bukan. Beda lagi, Pak. Kalau di sini enggak ada sayur singkong. Daun singkong enggak ada. Jadi ini bukan sapi, kambing. Kambing. Ini juga. Kari. Oh. Kambing semua itu, Pak. Enggak ada sapi. Ini tetes. Kalau mau ikan. Yang enak. Hah? Kupu. Mau pakai kupu, Pak? Enggak. Ada masuk motor kok. Ini yang idolanya di sini, iya. Nih. Kari kambing. Kari kambing. Ayo makan. Jadi ini di Bare Solok. Jalan Gajah Mada nomor 40. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Hari ini kita di Gentala Arasi. Sekarang mau cari makan dulu nih. Ada jagung bakar juga. Ini ada bakso, mie ayam, mie goreng, nasi goreng. Jadi kita keliling dulu nih. Habis keliling, kita lihat apa yang mau makan, baru kita pesan makan. Ini di pinggir. Ini apa sebenarnya nih? Apa? Danau atau laut? Sungai Batanghari. Diomongin baru ingat Sungai Batanghari. Sini paling banyak mas sate Padang. Oh, di bawah situ juga ada tuh makan. Di mana nih beli makan?
Nah, abang tinggi banget sih, Bang. Oh iya, bos. Makan apa, Bu? Kita makan sate Padang aja. Mana? Kita cari sate Padang duluan. Oke. Okay. Mau makan apa, Bang? Sate kacang. Udah sate. Hah? Sate Padang juga, Bang? Ya, Mbak. Itu udah lah. Berarti sate Padang dulu, di situ berarti? Iya. Di bawah? Kita sate Padang dulu kita cobain. Sini. Apa yang ini sate Padang ini dibakar dulu? Iya, dibakar dulu, Pak. Dibakar dulu ya, bakar dulu. Sate Padang 2. Oke, Bude. Sini panggil apa kali ini? Jangan asin. Kalau di sini banyak panggil Bude. Panggil Bude? Iya, Bude. Bude. Ini kalau cowok pasti Bude sama Pak D, berarti kita pesan sate Padang dulu. Setelah Padang baru kita keliling, ada jagung bakar, ada apa lagi tadi, ada sosis, apa lagi tadi? Sosis ada sih dong. Jagung bakar. Bang, jagung dong, Bang. Hah? Jagung 2. Ras manis. Sini rasa apa aja? Rasa yang dulu pernah ada. Ras manis. Ada. Saya yang pedas manis ya. Saya yang pedas aja. Iya, iya. Pedas manis, ini ada rasa manis, rasa. Apa yang atas? Berarti 2 ya, pedas manis ya? Iya, iya. Semok-semok. Kalau di Jakarta enggak gini. Di mana? Kalau di Jakarta enggak gini. Kecut-kecut gitu. Iya, kecut-kecut. Kurus-kurus. Kurus-kurus. Ini gemuk-gemuk. Ini mah tampun semua nih jagungnya. Itu lagi bakar. Kita bakar jagung dulu. Oh, ini apa? Mie ayam. Satu berapa, Bang? 8.000. Nah, ini bumbunya ini, Bang. Saya video ya, Bang. Ini yang pedas. Iya, pedas. Ini yang mentega. Manis. Ya, ini yang namanya santan. Oh. Jadi pedas manisnya dicampur gini. Iya. Some batter in your brain, that's why I say fake it till you make it, eh? And if you play that game then you just might make a change. Ayamnya ini ya? Iya, ayam. Terus yang habis bakar terus pakai apa lagi? Sudah dibakar udah lah. Yang pakai kuah ini nih. Kuah itu. Ini kuah Padang. Kuah Padangnya di sini. Kalau kuah kacangnya kita bikin lagi. Oh, ya kan ada kuah kacang sama kuah Padang. Kita tahu kuah Padang itu ya? Iya, sate Padang. Kalau yang Padang kan agak pedesan gitu. Oh, yang Padang agak pedes. Nah, ini sate Padangnya Bu Bude. Bu siapa? Mpok Sus. Mpok Sus. Ya udah, kalau kesini turun dari tangga langsung. Iya, di bawah jembatan. Bawah jembatan. Orangnya yang paling cantik. Ya. Dan tempatnya ramai banget ini. Alhamdulillah, rezeki anak dari soleh. Dari tadi kita sudah antri. Tapi belum jadi. Ada nasi goreng juga itu. Lengkap. Sate, nasi goreng. Gado-gado, soto, tekwan. Ramai lah inilah. Alhamdulillah. Tapi bahan dari kuah Padang itu dari apa? Tepung beras sama hongkwe, terus bumbu-bumbu dari Padang kan? Padang ya. Yeah. Kalau kita di Jakarta kan lebih banyak yang kacang. Iya, yeah. Kacang ada juga. Tapi kalau sini ngapain kacangnya?
coba aja langsung yang Padang. Oh, yang Padang boleh. Apa deh pesan apa sayangku? Mau pesan apa deh? Mie goreng ada, nasi goreng, pecel lele, sate. I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. Nasi goreng ada ya? Nasi goreng ada ya? Nah, sekarang jagung udah ya bang? Belum. Ya kita di situ aja. Di situ ambil ke situ. Diantar ya bang? Iya. Oke sip. Sekarang jagungnya udah sampai sama sate. Kita makan dulu. Ini agak gelap jadi nggak terlalu banyak sinar ya. Sinar kehidupannya redup. But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.